Sudah 4 tahun, Rosiana menggeluti pekerjaan sebagai tukang parkir. Hal itu terjadi karena suami Rosiana telah meninggal dunia. Tidak canggung, Rosiana melakukan pekerjaannya sebagai tukang parkir, walaupun profesi tukang parkir banyak digeluti oleh kaum pria. Dari pantauan Diamond TV, pada Sabtu 22 Desember 2018, dengan mode percaya diri, ia memakai seragam parkir, Rosiana sibuk mengatur kendaraan di depan toko matahari yang berada di Jalan Merdeka tersebut. Nah, kenapa mau kerja tukang parkir yang dilakoni oleh pria nih, Bu? Karena hidup ini lah. Demi menjalankan hidup, hidup ya? Ini hidup anak-anak, sekolah anak-anak, karena anak-anak semua sekolah. Rosiana Panggaribuan mengatakan dirinya menjadi tukang parkir demi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya anak-anaknya bersekolah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.